I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living... Bruno Moreira atau Bruno Moreira Soares adalah pemain sepak bola asal Brasil kelahiran Kajamar. 8 April 1999, 22 tahun. Ia saat ini bergabung dengan Persebaya Surabaya, klub Liga 1 Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Bruno Moreira menempati posisi gelandang serang atau gelandang kiri. Jebolan Santos FC. Siapa yang tak kenal Santos FC? Klub sepak bola asal Brasil tersebut dikenal menjadi sumber pemain bola berbakat yang sering menghiasi layar kaca. Pemain seperti Neymar, Robinho, Diego Ribas, hingga legenda sepak bola pula pernah bermain untuk tim yang bermarkas di Santos, São Paulo tersebut. Bruno Moreira, pemain incaran Persebaya Surabaya, diketahui merupakan jebolan Santos FC U20. Dari Santos FC, Bruno Moreira melalang buana ke beberapa negara untuk mendapatkan waktu bermain di level senior. Ia lalu ke Envigado, tim asal Kolombia yang bermain di kasta teratas Liga di Mayor 1. Semusim di Envigado, Bruno hijrah ke Ansan Grenes, tim asal Korea Selatan, di tahun 2020 silam. Bruno hijrah ke Ansan Grenes dengan status pinjaman selama 6 bulan. Setelah menjalani masa peminjaman di Ansan Grenes, klub Korea Selatan lainnya, yaitu Chungnam, Ansan tertarik dengannya. Walhasil, Bruno Moreira menjalani masa peminjaman keduanya di Korea Selatan dengan Chungnam Ansan dan tampil di kali 2 hingga akhir Desember 2020 silam. Setelah menjalani 2 kali masa peminjamannya di Korea Selatan, Bruno Moreira balik ke klub asalnya yaitu Envigado. Bruno Moreira yang tercatat bermain di Liga di Mayor Kolombia dan kali Korea Selatan total bermain sebanyak 36 kali. Dari 36 kali bermain tersebut, Bruno Moreira berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist. Amunisi kelahiran Cajamar Brasil ini masuk dalam kriteria pemain asing yang diinginkan Aji Santoso. Sebelumnya, nama Barbosa menjadi pemain asal Sambal lainnya yang dikaitkan bakal membela Persebaya. Namun, ia tak masuk kriteria Aji Santoso karena usianya sudah lewat dari 30 tahun. Pelatih asal Kepanjen, Malang ini menargetkan maksimal pemain yang membela Persebaya Surabaya berusia 30 tahun. Sedangkan Bruno Moreira sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang berumur 22 tahun. Berusia muda menjadi nilai plus lainnya yang bakal diterima Persebaya Surabaya. Tercatat, ia sudah melakoni 36 pertandingan, di mana torehan 5 gol dan 1 assist menghiasi perjalanannya. Sejumlah tim pernah dibela pemain 22 tahun ini. Mulai dari Santos FC U20, Envigado, Ansan Grenes, Chungnam Ansan, dan sekarang Persebaya Surabaya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase the bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta